Kehancuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Tahun Baru Cina di Sungai Petani ibarat serampang dua mata dalam mempromosikan industri pelancongan di Kedah. Pengunjung dalam dan luar negara bakal disajikan dengan garapan persembahan unik tradisi masyarakat Cina malam ini. Dan untuk itu, apa kata kita bersama Syaril Sarapudin di lokasi. Baik, terima kasih Fiona di Angkat Sepuri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di TV1 kerana kita akan bawakan kepada anda perkembangan terkini untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina. Segala persiapan sedang giat dijalankan bagi memastikan acara yang kita akan bawakan secara langsung pada malam ini berjalan dengan lancar. Seketika ini sebenarnya hujan sedikit turun renyai-renyai sebab 2-3 hari lalu di Sungai Petani keadaan memang suhunya agak tinggi. Semalam pun 33 darjah Celsius. Hari ini mungkin hujan ini boleh menyejukkan seketika kawasan Sungai Petani ini supaya lebih ramai lagi masyarakat akan datang untuk meraikan Majlis Rumah Terbuka pada tahun ini. Jadi untuk petang ini saya nak bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Mat Nordin Yahya, pegawai daerah dan tanah Sungai Petani yang sudi bersama kita pada petang ini. Sambil-sambil Tuan Haji kita tengok, wow, sate pun dah siap masak dah ni, tak sabar dah ni, orang ramai nak datang nanti ni. Kita cerita dulu Tuan Haji, bagaimana bila kita buat program besar di Sungai Petani ini, saya rasa lebih kepada nak bawa lebih ramai pelancong ke Sungai Petani. Saya pegang. Okay. Saya melihat bahawa MRTM pada kali ini dia memang menjemput lebih ramai pengunjung ke Sungai Petani dan dalam masa yang sama dapat menarik perhatian mereka ke tempat-tempat yang menarik di Sungai Petani. Contohnya kita banyak tempat pelancongan, kawasan Sungai Batu Merbuk yang terkenal dengan sejarah Kedah Tua dan industri batu semenjak 500 tahun sebelum Masih lagi. Dan yang berkaitan dengannya juga adalah di Penggalan Semeling, iaitu tepi Sungai Merbuk, di mana kita dapat sebuah galeri, galeri untuk memaparkan ataupun menunjukkan kepada pengunjung-pengunjung ke situ tentang sejarah Kedah Tua dan juga apa-apa yang terdapat di kawasan Sungai Petani, termasuklah di lembah Bujang dan lembangan Sungai Merbuk, yang mana kita boleh dapati lebih daripada 40 spesies bakau yang ada di situ. Okay. Dan ini semua menarik pelancong ke situ. Kita tahu Sungai Petani antara kawasan ataupun bandar daerah yang kedua terbesar selepas Alustar. Dari sudut kedatangan pelancong semua, ada peningkatan ke macam mana Tuan Haji? Saya nampak sekarang ini ada peningkatan yang agak ketara. Okay. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, tarikan utama adalah Sungai Batu tadi. Sungai Batu tu? Sungai Batu merupakan satu komponen di dalam gerai geopark. Maksudnya gerai geopark kita terdapat declaration daripada Kerajaan Persekutuan peringkat kebangsaan. Cumanya sekarang ini kita cuba untuk mendapat ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat UNESCO. Seperti mana geopark di Langkawi kan. Okay. Jadi yang itu merupakan daya penarik ke Sungai Petani. Okay. Termasuk juga memorial tsunami dan berbagai lagi lah. Baik. Yang belum pernah sampai ke Sungai Petani, rugi sebenarnya. Anda kena datang dan juga terokai apa yang menarik di Sungai Petani. Baik, kita nak kongsikan di MRTM ini sendiri, Tuan Haji sebagai tuan rumah lah kita kira, orang Sungai Petani. Bagaimana melihat aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan kepada penduduk Sungai Petani? Saya melihat ada kelainan lah pada perambutan MRTM pada kali ini, kerana satunya dimaklumkan tentang jodoh-jodoh yang kita sediakan malam ini memang banyaklah. Banyak, memang buat untuk 20,000 orang. 20,000, okay. Tetapi dibagi penekanan kepada kuih-kuih tempatan dan jenis menu tempatan, satu yang cukup menarik lah. Satu. Yang kedua, dalam atau cara perasmian yang insyaAllah akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Sri Perdana Menteri pada pukul 8:30 malam ini, juga kita selitkan dengan ucapan wakil penduduk tempatan. Yang ini satu yang belum pernah terjadi. Dalam mana-mana majlis MRTM sebelum ini. Satu yang terbaiklah bagi saya. Okay, right. Selain daripada itu, dengan penglibatan agensi-agensi kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat secara langsung. Baik.
Contohnya ada kaunter bergerak. Kaunter bergerak kita. Dan yang paling menarik adalah PDRM. PDRM dengan sumbangan 50% diskaun ke atas denda-denda pesalah trafik. Okay. Ini satu yang cukup menarik. Cukup menarik pada kali ini. Ya. Okey, baik. Terima kasih banyak Tuan Haji. Terima kasih banyak Tuan Haji. Orang ramai, kita nak jemput mai ramai-ramai. Lah. Ya, mailah ramai-ramai ke Sungai Petani. Di samping kita menjamu selera di MRTM kali ini. Okay. Jangan lupa singgah di kawasan-kawasan menarik Panjungan Sungai Petani. Okay. Terima kasih banyak Tuan Haji. Anda semua memang kena datang ramai-ramai kerana insyaAllah kita akan bawakan yang terbaik kepada anda. Pelbagai acara-acara menarik dan juga pastinya pada malam nanti persembahan pentas. Kita janji satu persembahan yang hebat, kolaborasi antara persembahan-persembahan yang terbaik pernah kita bawakan untuk MRTM. Jadi insyaAllah jumpa kami pada malam nanti jam 9 malam. Kita akan bawakan secara langsung untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2018. Kembali bersama Fiona di Angkasa Puri.